Assalamualaikum teman-teman, saya mau makan ya, makan siang. Nasi bebek panggang. Ini madu, madu cinta. Secangkir madu cinta menyiram bebek kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan-hujan ini enaknya makan, teman-teman. Mantul sekali. Ini bebeknya dipanggang ya, enak kan? Tadi ada madunya itu jadi manis-manis, semanis cinta. Ini pakai sambal juga enak, tapi ini lagi nggak mau pakai sambal ya, mau biasa aja gitu. Ini saya habis perjalanan naik bis ya, ambil sup di rumahnya menantunya nenek saya. Daripada balik masih masak ya, jadi beli nasi bebek aja udah seadanya aja. Mantap. Tapi saya belinya apa itu, nasi ayam ya, tapi dia kasih saya nasi bebek. Kalau orang sini biasanya nggak mau karena salah, tapi saya nggak apa-apalah. Kasihan tadi yang motong-motong ya, biasanya kalau ada customer beli dia kasih salah ya, kalau dikembalikan gaji dia dipotong sama bosnya, jadi saya kasihan, biarin aja daripada gaji dia dipotong ya, hitung-hitung saya juga orang kerja. Jika orang dia orang Hong Kong tapi dia juga di situ kan kerja, jadi kasihan. Tadi dia bilang tumci ya cece, katanya maaf saya sudah kasih salah. Oh, enggak apa-apa.
santai aja gitu. Soalnya kerja sama orang sini itu biasanya ya, ini yang saya sudah tahu ya, karena dulu yang cerita kan temennya bos saya itu, dia juga kerja di tempat makan, terus dia motong-motong tuh kasih orang salah ya. Nah itu gaji dia dipotong, masih dimarahin sama bosnya. Jadi saya tadi nggak apa-apa lah, salah nggak apa-apa, toh bebek juga masih bisa dimakan saya kan, saya bilang gitu. Ini manggangnya garing banget. Ini chai sim. Ini cuma digodok. Ini enaknya tadi makannya sama tangan gitu ya, tak perlu kalau sendok.
kenyang ya teman-teman. Terima kasih yang sudah selalu mantengin channel saya. Terima kasih atas dukungannya kalian semua ya. Hidup di negara orang itu seperti ini teman-teman. Makan seadanya, yang pentingnya selalu bersyukur, itu yang utama ya. Majikan baik, alhamdulillah. Libur enjoy itu ya. Yang penting enjoy. Happy ya, jangan terlalu banyak pikiran. Karena biasanya orang di Indo itu kalau ditinggal kerja di sini terkadang menyepelekannya. Tidak tahu apa yang terjadi di sini, kadang enggak, dia itu enggak memperhatikan. Tapi kalau uangnya ya diperhatikan. Maya di sini tuh kerja harus kuat mental ya. Mentalnya enggak segan-segan. Karena di saat kita ada masalah sama majikan, terus ada lagi ya ditambah ada masalah di Indonesia, nah itu lebih parah lagi. Ya di sini tuh kerja itu kalau dilihat enak ya, tapi di sini kerja itu sangat berat karena harus hati juga main. Di saat ada masalah di Indonesia, kerja pun terkadang terganggu, aktivitas di sini sehari-hari terganggu. Makanya hanya kita sendiri yang bisa mengobati dan bisa membahagiakan diri sendiri. Kalau kita nggak membahagiakan diri sendiri, akan fatal akibatnya ya. Karena banyak terjadi di sini kerja, ada masalah di Indo, entah itu suami selingkuh atau uangnya dihabiskan sama suami. Terkadang kan dia pendek cara memikir, terus dia bunuh diri gitu. Terkadang dia di sini utang bank buat keluarga, tapi di saat nanti di sini belum lunas bayar bank, yang di Indo selalu minta kiriman. Banyak yang seperti itu juga. Makanya ya harus kuat-kuat mental ya di sini. Semoga teman-teman kita yang di sini selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sendiri mengalami ya. Kalau enggak mengalami mungkin saya enggak tahu. Tapi karena saya mengalami hal ini sangat berat, yang jujur berat banget ya. Tapi saya sebisa mungkin dan sekuat mungkin saya berusaha untuk tegar dan saya berusaha untuk tidak memikirkan hal ini ya. Karena bagi saya lebih penting saya memikirkan masa depan saya dan kerja di sini tentunya ya. Kita harus selalu kooperatif sama majikan, tak pernah tekan. Jangan kita punya masalah terus sama majikan kita mungkin gimana gitu ya. Jangan seperti itu ya. Dibedakan, ini masalah kita pribadi dan masalah majikan. Kita kerja di sini digaji sama majikan, seperti itu. Jadi jangan dibedakan ya, kita punya masalah terus nanti sama majikan juga kita mungkin kurang baik ya perlakuannya karena terbawa. Makanya kita harus di saat ngadepin masalah itu kita harus membedakan ya, ini masalah pribadi kita sendiri dan di sini kita hanyalah numpang, kita kerja ya, kita nggak punya hak di sini. Kalau kita perlakuannya mungkin kurang baik dikeluarin majikan, juga kan kita sendiri yang susah. Semoga siapapun di sana yang mengalami hal seperti mungkin suaminya selingkuh lah atau gimana, jangan terlalu dipikir ya. Kalau punya anak pikirlah itu anak ya. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wejangan saya. Terima kasih.